Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kuntul. Yang masih merasa jomblo, jangan ditonton. Canda jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Adon Sanjaka. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat kotes literasi versi ceduk-ceduk dengan DJ Junia-Junia ya bosku, yang hasilnya seperti video yang sebelumnya tadi ya bosku. Oke, tanpa banyak bicara kita langsung saja ke tutorialnya ya bosku. Oke, kita masuk ke King Master ya bosku. Oke, kita sudah masuk di King Master. Kita pilih tanda plus, kita pilih aspek ratio 1:1. Tunggu sebentar. Oke, kita pergi ke penyuntingan. Kita pilih isi layar. Kita ubah durasi foto default brightness-nya ke 0,3. Checklist. Di sini saya menggunakan background dari Mbak Ella Anggraini 03 ya bosku. Jika kalian belum follow, silahkan follow terlebih dahulu dan meminta izin untuk menyimpan mentahan backgroundnya ya bosku. Oke, kita masukkan satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,5. Checklist. Kita masukkan dua foto ya bosku. Oke, kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,4. Checklist. Kita masukkan satu foto ya bosku. Kita pergi ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,4. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita pergi ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi ya. Kita ubah durasi foto default brightness-nya ke 0,5. Checklist. Kita masukkan lagi dua foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi ya. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi ya. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,4. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2 lagi ya bosku. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,5. Checklist. Kita masukkan dua foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah durasi foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan satu foto. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,4. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan satu foto lagi. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,5. Checklist. Kita masukkan dua foto. Ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,4. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto. Oke, kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,5. Checklist. Kita masukkan lagi dua foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi. Kita ubah foto default brightness-nya ke 0,2. Checklist. Kita masukkan satu foto. Kita ke penyuntingan lagi.
ubah kota default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita ubah kota default, kita masukkan satu foto ya bosku. Satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah kota default rate-nya ke 0,2 ya bosku. Checklist, kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,5. Checklist, kita masukkan lagi dua foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Oke, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,5. Checklist, kita masukkan dua foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Oke, kita ke penyuntingan ya bosku, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4 ya bosku. Checklist, kita masukkan dua foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,12 detik ya bosku. Checklist, kita masukkan satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,7. Checklist, kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4 ya bosku. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Kita checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,7 ya bosku. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang berbeda. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan satu foto yang sama ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,7. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang berbeda. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,7. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang berbeda ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, masukkan satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,7. Checklist, masukkan satu foto yang berbeda. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan satu foto ya bosku. Ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi satu foto ya bosku yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah durasi foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,7 ya bosku. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang berbeda ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default rate-nya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto.
kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,7. Checklist, kita masukkan foto yang berbeda ya bosku, satu foto, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,2. Checklist, masukkan satu foto yang sama, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama. Oke, kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,7. Checklist, kita masukkan lagi satu foto ya bosku. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,2. Checklist, kita masukkan satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,4. Checklist, kita masukkan lagi satu foto yang sama. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,2. Checklist, kita masukkan lagi 8 foto ya bosku yang berbeda. Kita ke penyuntingan lagi, kita ubah foto default flagnya ke 0,3. Kita masukkan satu foto ya bosku. Oke, checklist ya bosku. Kita kembali ke awal, kita masukkan backsoundnya ya bosku. Oke, checklist. Oke bosku, kita kembali ke akhir, saya ada yang lupa ya bosku. Di sini durasi 0,2, kita kurangi 1 ya bosku. Oke, itu saja 1. Kita kembali ke awal. Oke, kita di sini masukkan klip grafis yang bernama sweetlist yang nomor 3. Checklist, kita lanjut, kita kasih klip grafis yang old funk ya bosku, old funk yang nomor 2. Checklist, kita kasih klip grafis lagi yang fire me dari Beatsing ya bosku, kita masukkan yang nomor 5. Oke, checklist, kita masukkan lagi klip grafis yang old funk nomor 1. Checklist, lanjut, kita masukkan lagi klip grafis yang modern, kita masukkan yang nomor 9. Checklist, kita kasih klip grafis lagi yang modern yang nomor 9. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis old funk yang nomor 2. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis modern yang nomor 9. Checklist, kita lanjut, yang ini kita masukkan klip grafis yang old funk nomor 1. Checklist, kita masukkan lagi klip grafis yang modern nomor 9. Checklist, di sini kita kasih klip grafis lagi yang modern nomor 9. Checklist, di sini kita masukkan lagi old funk yang nomor 2. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis modern yang nomor 9. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis old funk yang nomor 1. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis modern yang nomor 9. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis modern modern nomor 9. Checklist, di sini kita masukkan lagi klip grafis old funk nomor 2. Di sini kita kasih klip grafis yang modern dari nomor 9. Checklist, kita masukkan lagi klip grafis old funk nomor 1. Oke bosku, kalian di sini kasih yang modern, sini modern, dan yang di sini old funk nomor 2, sini modern lagi, dan di sini old funk nomor 1. Kalian selang-seling saja sampai ke durasi yang ini, sampai ketiga yang ini nih, yang ini yang terakhir,
sampai ke 13.800 ya bosku. Oke, saya percepat saja ya bosku. Oke, sudah ya bosku. Sekarang di sini kita kasih klik grafis yang kuas tinta atau indres. Kita kasih yang nomor 2 checklist, yang ini sama kuas tinta atau indres. Yang nomor 5 ya bosku checklist. Di sini kita kasih klik grafis yang bernama layout frame. Layout frame ya bosku. Nah ini jika kalian tidak punya, kalian bisa dapatkan di toko aset Filmaster, didapatkan lainnya bosku. Oke, di sini kita kasih yang nomor 1 checklist. Di sini kita kasih klik grafis, animasi masuk ya bosku. Animasi masuk nomor 33. Kalian zoom di akhir ya bosku. Ini checklist, kalian pasang klik grafis animasi masuk di semua foto kecuali di foto yang berdurasi 0,2 ya bosku. Di sini ini tidak ya bosku, yang ini enggak ya, nah, yang ini enggak. Sampai sini kalian kasih klik grafis animasi masuk nomor 33, kalian kasih animasi masuk nomor 33 dan kalian zoom akhir ya bosku. Oke, saya percepat saja ya bosku. Oke, sudah ya bosku. Di sini mohon maaf ada kesalahan ya bosku. Di sini kita hapus yang ini, yang 0,4 kita hapus. Oke, kita tambahkan, kita kedatangan default baiknya 0,2, kita tambahkan 2 foto ya bosku. Oke, di sini kita kasih klik grafis kuas tinta yang bernomor 2. Di sini juga kuas tinta nomor 5 checklist. Di sini juga kuas tinta yang bernomor 2. Oke, dengarkan. Di sini kita kasih ke grafis mixing yang call me DJ ya bosku, nomor 4 checklist. Oke, di sini kasih ke grafis juga yang kuas tinta nomor 5 checklist. Yang ini kita kasih ke grafis call me DJ lagi nomor 4 checklist. Kita kasih lagi kuas tinta ya bosku yang nomor 2, ini 5 kuas tinta ya bosku, nomor 5 ini yang nomor 2 kuas tinta. Oke, ini nomor 5 dan yang ini call me DJ nomor 4 checklist. Oke, mulai ke awal. Oh, sini. Nah, sini kita kasih efek namanya replika adegan. Ini checklist, kita besar pengaturan aranjemen only stop nya ke 1, topnya ke 3, di bottomnya 2, plusnya 0, minus juga 0. Kita bagi playhead ya bosku. Oke, yang ini kita kasih topnya 2, kita bagi playhead lagi di sini di yang 0,7, bagi playhead ya bosku efeknya. Pengaturan lagi, lubang lagi ketiga checklist. Di sini kita bagi playhead lagi, kita ubah lagi pengaturannya ke 0,2. Kalian selang-seling aja ya bosku, silang-silang saja. Di 0,7 kalian kasih
yang nomor 3 di 0,4004, kalian kasih yang nomor 2 ya bosku. Sini, oke saya percepat ya bosku. Oke sudah ya bosku, sekarang kita kembali ke sini, kita kasih latar hitam, atur opacitasnya ke 35, 36, perpanjangkan sampai ke akhir lagu. Oke, checklist di sini kalian tambahkan latar putih besar, kita ke menyampur ke stiker lamparan. Ini kalian kasih animasi masuk memudar, ini masih keluar memudar. Kalian di sini pangkas durasinya 200 ya bosku. Oke, duplikat, kalian duplikat saja dan pasangkan di setiap foto ya bosku, kecuali di foto yang kecepatan 0,2 ya bosku, di yang akhir dan dikasih efek sampai ke efek yang akhir yang itu ya bosku. Oke, saya percepat aja ya bosku. Oke sudah ya bosku, sekarang kembali ke sini, latar hitamnya kasih animasi masuk memudar ya bosku, 3 detik. Oke, checklist, kita tambahkan efek neon ya bosku, terusar, kita ke menyampur, kasih layar. Oke, checklist di sini kalian kembali, di sini kalian kasih logo kalian. Oke, kecil dulu. Durasinya kalian panjang sampai ke akhir ya bosku. Oke, ini ke awal, sini cuman kunci ya. Oke, tambah, sini juga tambah, sini juga tambah, dari sini dekat sini, sini, oke, ini. Ini juga. Oke, sekarang kita tekan kunci, simpan dulu ke bawah ini kunci. Oke, kita ke ataskan ke sini, sini kalian perbesar, ini besar, ini besar, ini kurangi ya, berarti ini kurangi. Oke, ini ya, di sini kalian ke atas kan, sini tambah lagi di sini. Nah sini bosku, checklist, coba ya gitu ya bosku. Oke, kita kembali ke sini, sini kalian kasih logo grup kalian masing-masing ya bosku. Oke, kalian perkecil, pas-pasan saja sendiri ya bosku, dan rapi-rapi, serapi ya sini. Oke, mantap, kalian panjang durasi, panjang durasi, kalian kasih animasi masuk yang nah ini, geser kirinya 2 detik. Checklist, sekarang kita masukkan kuartesnya. Tonnya bebas ya, misalkan bagus tuh boy, siap kayak ini. Oke, kita ganti warna kuning. Oke, kita perbesar dulu, simpan di sini. Oke, perpanjang durasi ini pokoknya kurang ini ya, perlu apa ya, ganti font ya, ini pakai ini. Ini bagus, bagus, kita kasih yang masih masuk usap, usapkan dan 3 detik saja ya bosku. Checklist, coba dulu,
ya. Sekarang kalian kasih kuota selanjutnya ya bosku. Oke, okay. Ini robot pun lebih metalik. Terus kita kecil, kita akan kasih pilihan teks, pilih yang ini. Oke, okay. Kecil, kalian pas-paskan saja. Oke, okay. Kita akan berhasil. Kalian akan masih masuk dan kasih huruf-huruf. Saya kasih ini 3,5 ya, saya klik. Sekarang kalian kasih nama ID kalian masing-masing ya bosku, bebas kalian pilih font yang mana kalian terus sampai akhir. Oke, terus kalian sini perkecil karena kurang kelihatan, kalian ubah di warna hitam, kita kasih besar 7 saja. Sini kita duplikat, kita pangkas kiri, kita balik warna putih, kalian kasih animasi masuk yang geser, yang usap kiri ya, kalian itu absennya durasinya terserah kalian. Oke, checklist. Oke, sudah selesai ya bosku. Sekarang kita tinggal export ya bosku, export ya. Oke, export. Kalian tunggu saja sampai selesai ya bosku, karena ini membutuhkan waktu yang lama juga. Oke, sekian dari saya ya bosku, tutorialnya sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat tutorialnya. Oke, sekian dari saya, assalamualaikum.